Program Tanggungjawab Sosial LHDNM terus direncana sebagai usaha berterusan LHDNM mendekati dan mendampingi masyarakat yang merupakan komponen penting kepada ekosistem percukaian negara. Satu program sidik cukai dan tanggungjawab sosial LHDNM telah diadakan pada 1 Disember 2018 di Institut Pendidikan Guru, Ipoh, Perak. Sesi perasmian program SRLHDNM telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan M. Kulasegaran, Menteri Sumber Manusia, serta diiringi oleh Yang Berusaha Encik Rozaman Matnawi, Pengarah Negeri Perak yang mewakili Yang Berbahagia Datuk Seri Sabin Samitah, Ketua Pegawai Eksekutif LHDNM, dan Puan Rozina Sheikh Osman Merikan. Seramai 40 orang pelajar terpilih untuk menerima peralatan balik ke sekolah selain sumbangan 5 projektor LCD kepada sekolah sekitar Perak. Selain itu, taklimat kesedaran cukai dan program khas pengakuan sukarela turut disampaikan kepada lebih 60 warga pendidik sebagai usaha LHDNM menyebarluaskan maklumat percukaian. Program kemasyarakatan Anjuran Pejabat Pengarah Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Khidmat Korporat mensasarkan khidmat komuniti setempat yang memberi fokus kepada aspek pendidikan dan pembangunan insan. Semoga hasrat murni yang dizahirkan melalui program kemasyarakatan seperti ini dapat membantu memantapkan program pembelajaran dan kualiti pendidikan di sekolah di samping memupuk budaya kesedaran cukai di kalangan masyarakat dan komuniti setempat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana Lembaga Hasil Dalam Negeri telah bersama-sama dengan masyarakat Kementerian Pendidikan Malaysia dalam program Celik, Cukai dan Tanggungjawab Sosial. Rupanya hari ini kita lihat bagaimana tanggungjawab sosial yang dirancang dan dilaksanakan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri dapat dimanfaatkan, yang mana dapat membantu sedikit sebanyak dalam menghadapi perbelanjaan yang semakin meningkat pada tahun-tahun akan datang. Dengan adanya program seperti ini, Lembaga Hasil dapat mengurangkan sedikit beban perbelanjaan, kewangan, keluarga-keluarga, terutama di bandar Ipoh ini.